Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 14 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Usul Iman fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, pokok-pokok keimanan dalam cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mu'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, jamaah Masjid Bintang Sunnah Samarinda yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan, kita masih di dalam al-babul awal, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih di dalam al-faslu tsani, pasal yang kedua, tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan kita masih di dalam pembahasan, atau pada pagi ini pembahasan yang terbaru, pembahasan yang ketiga, yaitu himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi tauhid. Sebelumnya saya mohon adik-adik jangan ngobrol di majlis saya. Kalau mau ngobrol di luar, ya. Jangan ngobrol, dengarkan kajian. Nah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mabhadz tsalits, pembahasan yang ketiga di dalam tauhid uluhiyah. Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid.
Yang dimaksud dengan penjagaan di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW menjaga tauhid uluhiyah, ibadah-ibadah kepada Allah agar senantiasa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sikap-sikap dari yang menyimpang dari tauhid uluhiyah, maka Nabi Muhammad SAW melarangnya. Nah, di sini ada sekitar 6 yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu permasalahan yang berkaitan dengan ruqyah. Karena ruqyah sering terjadi kesyirikan di dalamnya. Kemudian yang kedua, tamai, jimat-jimat. Kemudian yang ketiga, lubsul halqah wal khayt wa nahmiha, memakai gelang atau benang untuk menahan bala atau mengangkat bala musibah. Dan yang keempat yaitu yang berkaitan dengan bertabarruk. Bertabarruk dengan pohon, bebatuan atau yang semisalnya. Kemudian yang kelima, larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kuburan. Ya, banyak nanti itu yang berkaitan dengan kuburan. Ada sekitar 11 larangan. Kemudian yang keenam yaitu permasalahan yang berkaitan dengan tawassul. Sering terjadi akibat tawassul maka melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, al-ghulu, yaitu sikap berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh. Nah, ini yang akan kita bahas pada pembahasan yang ketiga ini, yaitu larangan-larangan apa penjagaan-penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid. Dan jangan sampai seseorang melakukan kesyirikan di dalam tauhid tersebut. Baik, kita baca al-mabhath tsalits, himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harisan ashadda al-hirs ala ummatihi litakuna ajizatan mani'atan muhaqqiqatan litauhidillahi azza wa jalla wa mujanibatan likullil wasaili wal asbab al mufdiyati lima yudaduhu wa yunaqiduhu. Qala Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Pembahasan ketiga, upaya dari Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kemuliaan tauhid. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sangat besar perhatiannya kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang mulia, kuat dan mengabdikan segala tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghindari segala jalan dan sebab sarana yang dapat mengantarkan kepada awalan yang menentang serta berlawanan dengan tauhid. Allah Taala berfirman dalam sesungguhnya telah datang kepada rasul-rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya kepada kamu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam paragraf ini penulis membawakan dalil tentang bahwa Nabi Muhammad SAW menjaga umatnya dari kesyirikan, dan Nabi Muhammad SAW sangat perhatian terhadap umatnya. Saya ingin bacakan tafsir dari ayat ini dan tafsirannya menarik. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya
sesungguhnya telah datang kepada kalian seseorang rasul dari kaum kalian sendiri. Maksud dari kaum kalian sendiri itu maksudnya adalah minkum, kata Imam Nukathir, wa bilughatikum, yaitu maksud dari kaum kalian sendiri, yaitu dari Arab, bilughatikum, dengan bahasa Arab. Kemudian ini yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Talib, sahabat Nabi radhiyallahu an, ketika ditanya oleh Najasyi, beliau mengatakan, innallaha ba'atha fina rasulan minna, sesungguhnya Allah telah mengutus di tengah-tengah kita rasul dari kita. Na'rifu nasabahu wa sifatahu, kami tahu nasabnya Nabi Muhammad SAW, tahu sifatnya Nabi Muhammad SAW, wa madkhalahu wa makhrajahu, kemudian kami tahu dari ujung sampai akhirnya, kami tahu, wa sidqahu wa amanatahu, kami tahu bagaimana kejujuran beliau, amanah beliau. Kemudian juga ada lagi tafsiran dari Sufyan bin Uyainah yang dimaksud, laqad ja'akum rasul min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kaum kalian sendiri, maksudnya adalah lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah, yaitu Nabi Muhammad SAW keturunannya suci, tidak ada keturunannya keturunan dari ala jahiliyah, yaitu zina, enggak ada. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalistu min nikah wa lam ukhraj min sifah, aku dikeluarkan dari pernikahan yang sah dan aku tidak dikeluarkan dari perzinahan. Ini yang dimaksud dengan laqad ja'akum rasul min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kaum kalian sendiri. Itu tafsirannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, azizun alaihi ma'anittum, yang artinya berat terasa oleh beliau penderitaan kalian, wahai kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW merasa berat saat kaum muslimin menderita. Tafsirannya adalah, ya'izzu alaihi asyai alladhi ya'natu ummatahu wa yashuqu alaiha, beliau merasa berat terhadap sesuatu yang mana umatnya merasa berat akan hal tersebut, umatnya merasa sulit, maka beliau tidak suka umatnya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bil hanifiyyati samha, aku diutus dengan ajaran yang mudah, karena beliau tidak ingin menyulitkan umatnya. Beliau juga bersabda, inna hadad din yusr, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Oleh karena itu syariat Islam seluruhnya mudah, kemudian syariat Islam seluruhnya gampang, sempurna. Kemudian harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan bagi kalian. Nah, ini inti pendalilannya. Inti pendalilannya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi tauhid terhadap umatnya dari kata ini atau dari firman ini, harisun alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gigih menjaga keselamatan bagi kalian, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ala hidayatikum wa wusulin naf'i ad-dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gigih untuk memberikan petunjuk kepada kalian dan menyampaikan manfaat untuk kalian di dunia dan di akhirat. Nah, ini jadi ini inti pendalilan. Dan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat di dunia dan di akhirat kecuali tauhid. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalilnya beliau menjaga tauhid adalah kalimat ini, harisun alaikum, ya, kalimat ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lahu." Tidak ada sesuatu yang tersisa yang mendekatkan dari surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan bagi kalian. Nah, ini bukti sangat gigihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, akan menjaga kebaikan bagi umatnya. Begitu juga hadis yang lain, innallaha lam yuharrim hurmatan illa waqad alima annahu sayattali'a minkum muttali' ala wa inni akhidun bihajzikum an tahafatu finnar katahafatin nas katahafatil firash aw adh-dhubab. Sesungguhnya Allah tidaklah mengharamkan sebuah keharaman kecuali Allah mengetahui bahwasanya di antara kalian ada yang memperhatikan keharaman tersebut. Dan ingatlah, sesungguhnya aku bihajzikum antahafatu finnar, aku menjaga kalian agar kalian tidak terperosok ke dalam neraka. Katahafatil firash al-farash awidzubab, seperti jatuhnya kadang-kadang kupu-kupu dan lalat. Dan kadang-kadang kalau kecapean kupu-kupu itu jatuh sendiri, kemudian lalat juga jatuh sendiri. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga agar umatnya tidak terperosok ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang paling menjaga dari terperosoknya seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali penjagaan terhadap tauhid. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid, surah At-Taubah ayat 128. Dan inti pendalilannya pada kalimat harisun alaikum. Beliau sangat gigih untuk menjaga umatnya agar tidak terperosok ke dalam kesyirikan. Nah, kemudian kita lanjut. Waqad aktsara sallallahu alaihi wasallam fil nahyi 'anil syirk wa hadzara wa andara wa abda'a wa a'ada wa khassa wa 'amma fi himayatil nabi al-hanifiyyati sam'a millati ibrahima allati bu'itha biha min kulli ma qad yashubuhu min al-aqwali wal a'mal allati yadhmahillu ma'a tauhid aw yanqus wa hadha kathirun fi sunnati thabitati 'anhu sallallahu alaihi wasallam fa aqama al-hujjata wa azala ash-shubhata wa qata'a al-ma'dzirata wa abana as-sabila. Nah, dan banyak sekali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau menjaga tauhid. Salah satu bentuk hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjaga tauhid, beliau melarang kesyirikan. Karena ketika terjadi pelarangan terhadap kesyirikan, sebenarnya beliau sedang melakukan kebalikannya, yaitu menjaga tauhid. Sama sebagaimana beliau memerintahkan untuk menjaga tauhid, maka sebenarnya sedang melakukan pelarangan terhadap kebalikannya, yaitu melakukan kesyirikan. Nah, wa fil matalib at-taliyah arada ardun wa fil matalib at-taliyati ardun yatabayyan min khilalihi himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi kulla tariqin yufdi ila syirki wal batil.
Dalam khusus bahasan berikut adalah presentasi atau keterangan yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya Nabi SAW menjaga kehormatan atau kemuliaan tauhid, dan bagaimana pula beliau menutup setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan dan kebatilan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui contoh-contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid. Al-matlabul awal, subtopik yang pertama, ar-ruqa, yaitu perbuatan meruqyah. Ini dari sini nanti kita akan pelajari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dalam perihal beliau memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah, tidak boleh sembarangan. Makanya kita pun hati-hati juga kalau begitu di dalam urusan ruqyah meruqyah ini. Jangan asal minta tolong, jangan asal minta diruqyah dan seterusnya. Alif ta'rifuha ar-ruqa jam'u ruqyatin wa hiya al-qira'atu wan nafthu talaban lis-syifa'i wal 'afiyah sawa'un kanat min al-Qur'ani الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. نعم. Subhanallah. Yang pertama yaitu ar-ruqyah atau jam'iyah. Yang pertama definisi ar-ruqyah. Ar-ruqyah ar-ruqyah adalah jamak dari kata ar-ruqyah yang berarti bacaan dan tiupan atau mantra yang dibaca untuk mendapatkan kesembuhan dan afiat atau keselamatan, baik yang berasal dari Al-Qur'an Al-Karim atau doa Nabawi yang maksud. Nah, itulah pengertian ruqyah. Ruqyah itu sama dengan mendoakan orang dengan doa-doa dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah. Itu arti ruqyah yang mudahnya, mendoakan orang yang terkena penyakit atau terkena musibah dengan doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh juga ruqyah dengan doa sendiri. Tidak mengapa. Asalkan bisa dipahami. Boleh juga ruqyah dengan doa sendiri. Asalkan bisa dipahami. Kemudian juga ruqyah bisa dilakukan mendoakan diri sendiri atau mendoakan orang lain. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ruqyah bisa mendoakan diri sendiri atau mendoakan orang lain. Kemudian juga ruqyah bisa menahan, ruqyah itu sifatnya bisa preventif, menahan sebelum terjadi, atau bisa mengobati setelah terjadi. Nah, ini sifat-sifat ruqyah. Kemudian juga ruqyah kebanyakan dengan membacai kepada si pasien, membacai doa untuk si pasien, membacai doa dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan membaca plus melakukan naf itu adalah nafkhun bila riq, yaitu meniup tanpa air ludah. Atau bisa juga dilakukan dengan tafel, meniup dengan sedikit air ludah. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa juga dengan mengusap bagian yang sakit, baca mengusap bagian yang sakit. Nah, ini semua cara-cara ruqyah. Kemudian bisa juga dengan membaca pada air, lalu air yang dibaca tadi diberikan kepada si pasien. Ini juga diperbolehkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa poin tadi saya sebutkan ya. Yang pertama,
ruqyah bisa dengan doa dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan doa dari diri sendiri asalkan bisa dipahami. Yang ketiga, bisa ruqyah, meruqyah mandiri diri sendiri atau meruqyah orang lain. Yang keempat, ruqyah bisa merupakan tindakan preventif sebelum terjadinya musibah penyakit, atau ruqyah bisa merupakan tindakan kuratif pengobatan setelah terjadinya bala dan musibah. Yang kelima, ruqyah pada umumnya membaca doa terhadap orang yang diruqyah. Baik doa itu berasal dari Al-Qur'an, hadis Rasul, atau zikir-zikir yang sahih. Kemudian yang keenam, ruqyah itu bisa dengan baca disertai dengan naf, nun fa tha, naf, yaitu meniup tanpa ludah. Kemudian bisa ruqyah dengan membaca plus tafel, yaitu meniup dengan sedikit berludah. Membaca dengan meniup dengan disertai sedikit meludah. Air ludah maksud saya. Air liur. Kemudian yang selanjutnya, bisa ruqyah dengan mengusap pada bagian tubuh yang sakit. Kemudian bisa meruqyah plus dibacai air yang dengan bacaan yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa cara meruqyah ya. Kalau ingin rincinya mungkin nanti kita bahas cara meruqyah tersendiri, karena dia ada 10 cara disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjut. Ba, hukmuha al-jawaz. Wa minal adillati ala dhalika ma yali. Fa'an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qal, kunna narki fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik? Faqala a'ridu alayya ruqakum. La ba'sa bil ruqa ma lam takun fihi syirk. Rawahu Muslim. Wa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة رواه مسلم وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري ومسلم. نعم. Yang B, hukum rukyah adalah diperbolehkan. Di antara dalil-dalil yang membolehkannya adalah hadis-hadis Nabi SAW berikut ini. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, di zaman jahiliyah kami pernah melakukan pengobatan dengan rukyah. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang hal tersebut? Beliau SAW berkata, tunjukkan kepada saya bagaimana yang menjamin kalian, atau rukyah kalian. Tidak mengapa memakai rukyah atau yang menjamin selama tidak mengandung untuk kesyirikan. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memberikan rukhsah atau keringanan untuk memakai rukyah atau yang menjamin untuk mengobati penyakit angin, racun, dan cacat. Kemudian dari Jabir bin Abdullah bin Anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah ia melakukannya. Dan hadis dari Aisyah bin Abdullah ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila salah seorang dari kami sakit, diusapnya dengan tangan kanan beliau seraya berdoa, hilangkan penyakit wahai manusia, sembuhkanlah kemampuan yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan baik yang kesembuhan dari engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum ruqyah, hukumnya boleh. Boleh itu apa berarti? Mubah. Ya,
Dia tidak wajib, tidak sunnah, tapi dia boleh, boleh melakukan ruqyah, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, boleh. Dan kita baca perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala tentang hukum meruqyah. Di antaranya misalkan Ibnu Rusd Al-Jadd. Ibnu Rusd ini sebentar, ulama Islam Ibnu Rusd Al-Jadd, beliau adalah ulama Islam abad pada tahun 520 Hijriah. Ya, 520 Hijriah. Di sini ada istilah Ibnu Rusd Al-Jadd dan Ibnu Rusd Al-Hafid. Ibnu Rusd Al-Jadd adalah seorang alim dari mazhab Maliki bernama Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusd Abu al-Walid al-Qurtubi. Dan Imam Al-Zahabi rahimahullah memuji Imam Ibn Rusd rahimahullah. Adapun yang kedua, Ibn Rusd Al-Hafid. Al-Hafid itu artinya cucu. Al-Jadd artinya kakek. Al-Hafid itu artinya cucu. Nah, Ibn Rusd Al-Hafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Abu al-Walid Al-Qurtubi, beliau ini seorang filsuf malahan. Seorang filsuf. Jadi yang dimaksud di sini Ibn Rusd Al-Hafid Al-Jadd, yaitu yang sang kakek. Ini menunjukkan, ini beliau wafat pada tahun 520-an Hijriah. Beliau mengatakan la ikhtilafa fi jawazil isti'anati bil Qur'ani wa ruqyah bihi. Artinya tidak ada khilaf di antara para ulama bolehnya meruqyah dengan Al-Qur'an dan minta perlindungan dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini ulama Islam tahun 520 Hijriah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim. Beliau ini ulama Islam tahun 676 Hijriah. Jadi 676. Beliau mengatakan waqad naqalul ijma'a ala jawazi ar-ruqya bil ayati wa adzkarillah taala. Bahwa telah dinukilkan ijma' atas kebolehan meruqyah dari para ulama, ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar, ulama Islam yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Afwan, bukan 5. 852 Hijriah. Berarti beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. 852 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Fathul Bari. Kemudian beliau berkata, ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama bersepakat bolehnya meruqyah ketika terkumpul 3 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatih. Ruqyahnya dengan Al-Qur'an atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama. Ruqyahnya dengan Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lisanil arabi atau bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Yang kedua, dengan lisan Arab. Dengan lisan Arab, artinya dengan bahasa Arab atau dengan
bahasa yang dipahami maknanya. Contoh misalkan ya, orang kalau meruqyah ada lalu nampak jin pada diri yang diruqyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ukhruj aduwallah." Keluar engkau wahai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bahasa Arab. Orang ini enggak bisa pakai bahasa Arab. Ya, maka dia boleh dengan bahasa yang mudah dipahami. Seperti misalkan mengatakan, "Keluar ikam." Ya, boleh itu. Bahasa dipahami. "Keluar ikam." Boleh. Nah. Yang ketiga syaratnya, wa an ya'taqida anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillah ta'ala. Ini penting. Yang ketiga adalah meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberi pengaruh secara langsung, tetapi yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan si peruqyah yang mengobati, menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu tidak memberikan pengaruh secara langsung, akan tetapi yang memberikan pengaruh secara langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tiga syarat diperbolehkannya ruqyah dalam Islam. Kemudian disebutkan di dalam kitab Irsadus Syari, Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Al-Qastalani. Al-Qastalani ini ulama hadis ya. Namanya sama juga, Syihabuddin Al-Qastalani. Ya. Beliau wafat pada tahun 923 Hijriah. Jadi semua apa namanya? Semua generasi kita sebutkan menunjukkan bahwasanya diperbolehkan ruqyah dari mulai dahulu, dari mulai tahun 500-an sampai yang saya sebutkan. Al-Qastalani, Syihabuddin Al-Qastalani, wafat pada tahun 923 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab beliau Irsadus Sari Syarah Sahih Bukhari, jawazur ruqyah, boleh meruqyah, lakin bisyurut, tapi dengan syarat. Yang pertama, antakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatih, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bil lisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, dengan bahasa Arab, ruqyahnya dengan bahasa Arab atau dengan sesuatu bahasa yang dipahami maknanya. Yang ketiga, wa an ya'taqida anna ruqyah ghairu mu'athirah bi nafsiha, bahwa ruqyah tidak memberikan pengaruh secara langsung tersendiri, bal bi taqdirillah azza wajal, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama di sini adalah itu tadi. Kalau kita pergi ke seseorang untuk minta diruqyah atau orang meruqyah kita, maka kita tidak berkeyakinan bahwa orang meruqyah ini yang menyembuhkan. Kita berkeyakinan bahwa ruqyah ini hanya sebab, penyembuhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Penyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalil-dalilnya begitu banyak disebutkan oleh penulis tadi ya. Coba kita lihat satu-satu dalilnya. Di antara dalilnya adalah dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kami meruqyah di masa jahiliyah. Masa jahiliyah berarti sebelum Islam. Kami meruqyah di masa jahiliyah berarti sebelum masuk Islam. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ruqyah?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak mengapa untuk ruqyah. Datangkan ahli-ahli ruqyah kalian kepadaku. Tidak mengapa untuk ruqyah, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya." Selama tidak ada kesyirikan di dalam. Bagaimana kesyirikan dalam ruqyah? Kesyirikannya yaitu minta bantuan kepada jin, minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan dalam ruqyah. Ya. Kemudian kesyirikan dalam ruqyah juga adalah mengaku mengetahui akan hal gaib. Nah, itu kesyirikan di dalam ruqyah. Ya, tidak mengapa, tetapi hati-hati jangan sampai ada kesyirikan di dalam ruqyah. Kemudian juga termasuk kesyirikan dan syirik asghar, yaitu pemakaian jimat saat meruqyah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan ruqyah karena penyakit ain,
Apa itu penyakit ain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Penyakit ain adalah penyakit, salah satu penyakit yang disebabkan karena mata yang hasad terhadap orang lain. Penyakit yang disebabkan karena mata yang hasad terhadap orang lain. Misalkan saya punya mata, kemudian saya melihat kepada salah seorang dari anak bapak, lalu saya hasad kepada bapak. Kenapa dia punya anak seganteng itu, secantik itu, saya tidak punya? Maka anak itu nanti bisa sakit. Itu namanya penyakit ain. Kalau di dalam dunia anak-anak mungkin ada sinarnya gitu. Sur. Dari matanya keluar kepada orang tersebut. Akhirnya nanti tanpa ada sebab, tanpa ada anaknya panas, anaknya sakit, lama sakitnya. Nah, itu namanya ain. Makanya pengertian ain yang paling sempurna adalah yaitu nau'un min anwa'il hasad. Ain adalah salah satu macam dari macam-macam hasad, iri, dengki, melalui media mata. Ya, melalui media mata. Dan ain ini, kata ikhwa, sangat berbahaya. Bahkan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illah wa qadarih bil 'ain." Yang paling banyak meninggal dari umatku setelah ketetapan Allah dan takdir Allah adalah karena ain. Berarti menunjukkan bahwa ain sampai bisa menyebabkan meninggalnya seseorang. Saya dulu punya teman di kampus dari Yaman. Beliau bercerita bahwa di Yaman masih banyak orang yang punya ain yang sangat kuat. Kadang-kadang melihat langsung pingsan orang. Dan itu ain. Karena suatu ketika kata beliau, tetangga saya punya anak kecil, nangis terus-terusan, hampir bertahun-tahun nangis. Lalu tetangga yang di samping, si nenek-nenek itu meninggal, baru si bayi ini berhenti menangis. Ternyata yang memberikan pengaruh ain adalah nenek-nenek tadi. Ya. Al-ain, al-mahabbah masyubun bil hasad. Rasa cinta yang tercampuri dengan hasad. Itu namanya ain. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan untuk meruqyah pada masalah ain. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian juga al-huma. Al-huma artinya adalah meruqyah karena tersengat sesuatu, kala jengking, ular dan seterusnya. Boleh. Kemudian an-namlah. An-namlah adalah yaitu ruqyah karena penyakit pada kulit. Ruqyah penyakit pada kulit. Itu namanya namlah. Kemudian juga penulis membawakan dalil di sini. Siapa yang sanggup untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa boleh untuk melakukan ruqyah kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Siapa yang sanggup dari kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia melakukannya, ruqyah. Kemudian juga hadis yang selanjutnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengobati seseorang, maka beliau mengusap dengan tangan kanan kepada tubuh yang sakit. Kemudian beliau berdoa, "Azhibil ba's rabban nas wasyfi anta syafi la syifa illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqaman." Yang artinya, jauhkanlah penyakit, wahai Tuhannya manusia, sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan apapun kecuali dari Engkau. Kesembuhan yang tidak meninggalkan satu penyakit pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan saya berpesan, apabila seseorang sakit, jangan meninggalkan ruqyah, terutama baca Quran,
Dan ada perkataan menarik, saya pernah bikin video tentang hal ini. Kan sekarang lagi zamannya angkat-angkat barbel gitu ya. Kemudian jenggotan angkat barbel, kelihatan ototnya, pakai kaos oblong, kemudian divideokan, kemudian menyebutkan al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min al-dha'if wa fi kullin khair. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, dan di setiap orang beriman adalah kebaikan. Maka dia ingin menyampaikan hadis dengan gayanya, yaitu ngangkat barbel gitu. Padahal hadis tersebut, kekuatan yang dimaksud di dalam hadis tersebut bukan kekuatan ngangkat barbel. Kekuatannya adalah kekuatan iman. Nah, sekarang lagi ramai itu. Sampai ustaz-ustaznya juga ngangkatnya. Ya, memperlihatkan. Dan saya nanya langsung ke syekh, itu tidak lazim dari seorang pendakwah. Enggak boleh. Ya, mengurangi muru'ah. Saya tanya langsung ke Syekh Ibrahim. Itu mengurangi marwah seorang pendakwah. Bahkan beliau pernah mengatakan, kadang ya Ahmad, ini di majlis khusus, kadang ya Ahmad saya keluar dari rumah, kemudian ada anak-anak main bola, bolanya kemudian ke saya tidak nendang itu bola, demi menjaga marwah seorang penuntut ilmu, seorang pendakwah, seorang ustaz, ahli agama, itu penuh dengan wibawa, harus menjaga wibawanya. Makanya kan ada hadis-hadis atau ada riwayat-riwayat dari ulama-ulama salaf terdahulu, mereka tidak mau makan di pasar, jaga marwah agar tidak terjadi ikhtilat, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, jaga marwah. Maka ya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang lagi ramai itu ngangkat barbel, kemudian menunjukkan akan ototnya gitu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ke sini tadi ya? Ngomong barbel. Hah? Kenapa ya? Enggak. Hah? Hah? Bukan itu. Sebentar. Ala kullin, yang jelas itu nasihat dari saya. Kenapa ke situ tadi lupa saya. Nasihat dari saya tidak layak seorang muslim seperti itu. Ya, dan itu kalau disebar di media sosial, sebagaimana laki-laki tergoda dengan perempuan yang cantik-cantik, maka perempuan pun tergoda dengan yang seperti itu. Ya, nampak-nampakan, itu tidak layak. Dan itu bukan tempatnya, hadis yang digunakan bukan tempatnya. Beda hal kalau seandainya dia memang ingin nge-gym, ya, dan tidak bawa-bawa agama, itu terserah kamu. Ya, kalau bawa-bawa agama yang tidak lazim, tidak baik. Dan kita di tengah dakwah salaf ini tidak boleh gulu berlebih-lebihan memuji seseorang, apalagi yang belum meninggal. Karena seseorang tidak bisa dipastikan dia meninggal di atas apa. Fa innal hayla tu'man 'alal fitnah. Orang yang masih hidup itu tidak dijamin aman dari fitnah. Ya. Dan kadang-kadang yang seperti itu dibuat. Ustadznya dikerjai timnya. Saatnya mungkin gak mau karena dikerjain timnya. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila sakit maka beliau meruqyah diri sendiri. Beliau meruqyah diri sendiri dengan mengucapkan ini. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syurutuha ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة. الأول ألا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. نعم. شرط syarat yang pertama yaitu tidak meyakini bahwa jami-jami tersebut bermanfaat dengan sendirinya tanpa seizin Allah. Jika diyakini bermanfaat dengan sendirinya tanpa seizin Allah, maka hukumnya akan dihalalkan. Bahkan dia merupakan suatu kesyirikan. Akan tetapi mesti diyakini bahwa jami-jami rukyah tersebut hanyalah sebab atau usaha yang tidak bermanfaat sama sekali kecuali dengan seizin Allah. Nah. Ini syarat yang pertama dan ini syarat paling utama dalam ruqyah, bahwa ruqyah itu tidak bermanfaat dengan sendirinya, tetapi yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat dengan sendiri. Kemudian syarat yang kedua, alla takuna bima yukhalifu syara', kama idza kanat mutadhamminatan du'a'a ghairillah aw istighatsatan bil jin wa ma asbaha dzalik. فإنها محرمة بل شرك. Yang kedua, tidak menyelisih syariat. Menjadi-jadi menanam berdoa kepada selain Allah atau minta bantuan kepada jin dan seumpamanya. Doa-doa seperti ini diharamkan, bahkan ia merupakan perbuatan syirik. Ini syarat yang kedua, tidak boleh meminta bantuan kepada jin. Ya, tidak boleh. Dalam ruqyah enggak boleh ngobrol dengan orang yang kesurupan. Siapa namamu? Tinggal di mana? Sudah berapa umurmu? Setiap hari makan apa? Ini interview kerja, bukan ruqyah. Enggak boleh itu. Ya, ruqyah itu membacakan Al-Qur'an, hadis Rasul, kemudian menakut-nakuti dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ikhsa'du Allah, kamu kalah wahai musuh Allah. Falan ta'du qadrak, kamu tidak akan pernah menang. Nah, itu seperti itu. الثالث أن تكون مفهومة معلومة فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله أيرقى الرجل ويسترقي فقال لا بأس بذلك بالكلام الطيب. Yang ketiga, mesti memakai kata-kata yang dapat dipahami dan diketahui maknanya. Adapun ruqyah jadinya berbentuk rumus-rumus dan sulap yang tidak dapat dipahami, maka tidak dibolehkan. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, apakah seorang boleh menjampi atau minta jampi? Beliau menjawab, yang demikian tidak mengapa asalkan dengan kata-kata yang baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kata-kata istirqa. Istirqa artinya meminta diruqyah. Maka jawabannya, meminta diruqyah juga boleh. Meruqyah boleh, meminta diruqyah boleh. Tetapi kalau meminta diruqyah, dikhawatirkan dia ketinggalan sebuah fadilah, keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, mungkin dia meminta diruqyah karena mungkin tidak sanggup lagi untuk meruqyah diri sendiri. Boleh saja. Dan bedakan antara diruqyah dengan meminta diruqyah. Ada orang sakit, dia tidak minta diruqyah, tapi datang orang meruqyah dirinya. Maka ini tidak namanya tidak meminta diruqyah. Ya, tidak meminta diruqyah. Silahkan saja kalau seandainya ingin meruqyah seseorang yang sakit ini, kata si yang sakit. Tetapi saya minta tidak, karena tidak ingin kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Jadi meminta diruqyah tidak haram, akan tetapi dikhawatirkan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Nah, dal ar-ruqyah al-mamnu'ah kullu ruqyatin lam tatawaffar fiha syurutul mutaqaddimah fa innaha muharramatun mamnu'atun.
كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاته أو تكون مشتملة على الألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ونحو ذلك أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها. Setiap materi yang tidak melengkapi syarat tadi atas adalah kelalaian yang dilakukan. Misalnya menjamin atau rukyah atau yang dijamin meyakini bahwasanya jamin-jamin yang tersebut bermanfaat dan berpengaruh dengan sendirinya, atau jamin-jamin yang mengandung lafaz syirik atau tawassul yang berisi kekufuran atau lafaz bid'ah dan yang seumpamanya, atau jamin-jamin dengan lafaz-lafaz yang tidak dipahami seperti rumus-rumus atau azimat dan yang seumpamanya. Nah, ini syarat-syarat, kebalikan dari syarat-syarat. Karena semuanya adalah kesyirikan. Meyakini bahwa si perukyah bisa menyembuhkan dengan sendirinya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Kemudian memakai lafaz-lafaz syirik seperti meminta kepada selain Allah atau menyebutkan nama-nama selain Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dengan lafaz-lafaz yang tidak bisa dimaklumi, dipahami. Ini kadang tidak masuk ke dalam kesyirikan, akan tetapi masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Nah, ini contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid. Seperti misalkan perkataan beliau tadi, la ba'sa birruqyah ma lam yakun fihi syirk, ma lam yakun fihi syirk. Tidak mengapa dengan ruqyah selama di dalam ruqyah itu tidak ada kesyirikan. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, yang ingin bertanya, silakan. Orang yang meruqyah, dia tidak melakukan hal seperti itu. Meruqyah, dia membacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul, doa-doa untuk mendoakan si pasien. Adapun memindahkan jin dari media satu ke media yang kedua, memindahkan jin dari orang satu ke orang yang kedua, ini bukan ahli ruqyah, ini tukang sihir. Ini tukang sihir atau dukun. Apa bedanya sihir dan dukun? Sihir itu adalah jampi-jampi atau ikatan-ikatan atau jimat-jimat yang ditujukan kepada objek yang disihir untuk memberikan pengaruh buruk, seperti penyakit pada kalbu, sering was-was, sering tidak tenang, atau penyakit pada anggota tubuh lahiriah seperti perut bengkak, ada pakunya, kaki bengkak, kepala bengkak, dan seterusnya. Atau perasaan pada kalbu, seperti yang asalnya cinta menjadi benci, yang asalnya ingin dekat menjadi ingin berpisah, menjauh, yang asalnya ingin bersatu menjadi ingin berpisah, dan seterusnya. Nah, itulah sihir. Adapun dukun, dukun itu fokus kepada pengobatan. Pengobatan. Nah, biasanya yang memindahkan penyakit kepada penyakit, atau memindahkan jin kepada dari orang ke orang yang lain, atau mendatangkan jin masukkannya ke dalam seseorang, maka ini dukun, ya, bukan tukang sihir, bukan peruqyah, dan itu tidak diperbolehkan. Dan saya pernah melihat secara langsung ada kambing yang tidak berdosa, kemudian dipindahkan penyakit seseorang kepada kambing tersebut, ya, kemudian kambingnya kejang-kejang, ngembeknya nggak berhenti. Nah, ini penyiksaan terhadap kami. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, karena belum paham waktu itu. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah. Ada istilah orang ini, kalau bayi itu namanya kecerdasan. Kalau sakit kecerdasan apa itu? Yang bahasa sini itu apa? Kepidaraan. Kepidaraan biasanya, ya. Keteguran, iya. Habis itu pertanyaannya, apakah itu yang dibilang ain? Iya, bisa. Bisa termasuk itu ain.
Dan biasanya kalau di Banjarmasin namanya kepidaraan. Itu dibawa ke nenek-nenek tua, nanti dikerjain oleh nenek-nenek tua tersebut. Apa? Di sini pakai janar kuning. Di sini janar kuning, kedahi, telapak kaki, telapak tangan. Ada enggak itu? Di Samarinda ada. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat dari asalnya tidak mesti kita katakan itu sebuah kesyirikan. Kecuali kalau memang ada bacaan-bacaan yang meminta kepada jin. Dan itu perlu diteliti kembali, janar kuning itu apakah memang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi saya ceritakan dari awal deh gini. Kalau kita berbicara tentang tawakal, salah satu ibadah dalam Islam itu ada namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu pengertiannya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah li jalbi naf'in aw daf'i dhurrin ma'a fi'lil asbab asy-syar'iyyah. Yang artinya bersandarnya qalbu kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan keburukan disertai dengan mengerjakan sebab. Nah, ini dia. Disertai dengan mengerjakan sebab. Nah, sebab ini dijelaskan oleh para ulama ada dua. Sebab syar'i dini dan sebab kauni qadari. Sebab syar'i dini adalah seperti minum air zam-zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda zam-zam lima syuribala, zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Ta'amu tu'min wa syifa'u suqmin. Zam-zam makanan paling bergizi dan minuman makanan paling bergizi dan obat penyembuh. Ini namanya sebab syar'i dini. Selain zam-zam madu sebutkan dalam Al-Qur'an fihi syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Di dalam perut lebah terhadap minuman terdapat minuman yang berwarna-warni yang di dalamnya terdapat penyembuh. Ini namanya sebab syar'i dini. Kemudian yang ketiga di antaranya juga adalah makan kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadhurruhu summun wala sihrun. Barang siapa yang sarapan paginya dengan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan menimpanya satu racun pun atau satu sihir pun. Di antaranya juga habbatus sauda, jintan hitam. Alaikum bil habbatis sauda fa innahu syifaun min kulli da illa al haram. Hendaknya kalian dengan habba sauda karena dia adalah obat penyembuh dari setiap penyakit kecuali kematian. Ini sebab-sebab syar'i. Di antara sebab syar'i adalah membaca Quran, meruqyah. Ya tak? Kemudian ada istilahnya sebab kauni. Sebab kauni adalah sebab yang digunakan dan boleh digunakan karena sudah terbukti, teruji. Bahkan ada jurnalnya. Ada yang bertanggung jawab atasnya. Seperti misalkan obat sakit kepala, obat panas, obat sakit perut, obat mencret dan seterusnya. Ini adalah sebab kauni, boleh itu memakainya karena sudah teruji. Nah, yang tadi kena teguran, kena pidaraan anak-anak tadi itu iya, salah satu penyebabnya ain, karena orang tuanya tidak meruqyahnya sebelum keluar rumah, sebelum bertemu dengan orang banyak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam meruqyah kepada Ismail dan juga Ishaq. Nabi Muhammad SAW meruqyah untuk Al-Hasan dan Al-Husain agar tidak terkena ain. Rasulullah SAW bersabda al-ainu haq. In sabaqahu syai'un bil qadar sabaqathu bil ain. Kalau sesuatu sudah ditakdirkan dengan takdir maka akan didahului dengan ain, saking dahsyatnya ain itu. Nah, kalau ada anak seperti itu kena ain, lalu dibawa kepada nenek-nenek tua, kemudian dipidarai kata orang Banjar. Maka ini tidak mesti kita
tuduh bahwa itu adalah kesyirikan. Tadi kita katakan ya, tawakal itu dengan mengerjakan sebab. Sebabnya ada dua, sebab syar'i, sebab kauni. Apabila ada orang menggunakan sebab yang bukan syar'i, bukan kauni, maka dia digunakan sebagai sebab, diyakini sebagai sebab, maka itu syirik asghar. Contoh misalkan saya pakai gelang, gelang dari kayu kukah. Kayu kukah untuk biar tidak miskin, biar tidak penyakitan. Maka ini saya mengambil sebab yang bukan sebab syar'i atau kauni. Maka ini kesyirikan asghar. Nah, sama tadi anak tadi, dia terkena ain lalu diobati dengan pidara tadi. Nah, patut diperhatikan, janar kuning tadi benar-benar secara kesehatan terbukti atau tidak? Ya. Nah, itu. Kalau seandainya terbukti berarti bukan syirik asghar. Kalau belum terbukti syirik asghar, karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, apalagi ditambahi bacaan-bacaan yang aneh-aneh. Yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nanti kesyirikan asghar. Nah. Jadi di kalau di Korea itu kadang ada beberapa anak yang gampang sakit. Jadi pas sudah sehat, datang kumpul-kumpul gitu, ada yang bilang, sudah sehat ya. Langsung orang tuanya bilang, jangan ditegur, nanti sakit lagi. Pertanyaannya? Pertanyaan Bapak apa? Itu gimana? Apa itu boleh ya? Ucapan orang tua kayak gitu. Orang tuanya, ucapan orang tuanya. Jangan dibilangi kayak gitu. Jangan dibilangi sehat lagi. Sakit lagi kalau dibilangi. Itu tasya'um. Itu merasa bernasib sial dengan sesuatu yang tidak pantas untuk dirasai dengan merasa bernasib sial. Dan itu syirik asghar. Tidak diperbolehkan. Itu namanya merasa bernasib sial. Nah, yang lain. Merugikan orang lain tanpa pengetahuan orang itu. Jadi kita punya saudara, kita tahu dia sakit, cuma dia Bagaimana caranya merugikan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu? Kan kita niatkan membaca kitab, membaca ayat Quran. Harus diperdengarkan. Harus diperdengarkan. Fungsinya orang itu diruqyah harus mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kalau tidak tahu bagaimana? Komat kami tanya. Enggak. Harus diperdengarkan. Kita baca Quran aja gitu. Dia dengar konsen di dalam rumah. Nah. Cuma niat kita tuh ruqyah. Kalau begitu boleh aja. Karena saya tidak terbayang meruqyah tanpa sepengetahuan, itu enggak terbayang. Hah? Dibacakan air minum boleh juga. Boleh juga. Yang jelas boleh meruqyah orang. Man istata'a yanfa'a falyaf'al. Siapa yang ingin memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Boleh saja. Tidak harus minta izin. Saya ruqyah kamu ya. Wallahu a'lam. Baca di situ aja. Pakai mic. Biar orang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tanda-tanda atau ciri bagi orang-orang yang terkena penyakit ain? Semua tanda-tanda yang tidak wajar, baik itu kena sihir atau kena ain, tandanya tidak wajar. Misalkan keringat dingin di musim dingin. Ya. Kemudian sering was-was, kemudian sering mungkin terjadi penampakan. Itu bukan anak-anak yang sering melihat penampakan-penampakan, itu bukan hebat, itu perlu diruqyah. Itu bukan hebat, itu malah perlu diruqyah. Karena asal hukumnya manusia tidak melihat dunia lain. Jadi penampakan-penampakan, kemudian sakit tanpa sebab, sakit yang tidak kunjung sembuh, ketika didiagnosa tidak bisa ada diagnosanya, ini ain atau sihir atau yang semisalnya. Wallahu a'lam.
Apakah mendengarkan murattal ruqyah termasuk ruqyah mandiri? Jawabannya adalah bisa terjadi ruqyah mandiri, tetapi itu tidak sesuai dengan sunnah. Ruqyah itu dibaca oleh seseorang. Apakah jin bisa menculik seseorang? Bisa. Bisa saja memberikan pengaruh secara langsung, secara lahiriah, bisa. Dan itu yang disebut dengan kalau tidak salah namanya Al-Khannas. Bukan Al-Khannas. Ada jin namanya, saya lupa dalam hadis, yang bisa menculik bayi atau anak kecil. Saya lupa hadisnya. Bisa, artinya contohnya misalkan gini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diperintahkan untuk menjaga harta zakat, harta kurma zakat. Lalu ada pencuri dan beliau tangkap. Kemudian pencuri ini mengeluh, dia orang miskin, dia dan seterusnya. Kemudian dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hari yang kedua begitu juga, dilepaskan lagi. Hari yang ketiga mau dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian malah si maling ini mengatakan, aku ingin memberikan amalan kepada engkau. Sebelum tidur maka hendaklah baca ayat kursi. Maka fa innahu la yazalu alayka min Allahi hafidh wa la yaqrabuka syaitanu hatta tusbih. Masih saja ada malaikat yang selalu menjagamu dan tidak akan ada syaitan yang bisa mendekatimu sampai pagi. Lalu berita itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar, tapi dia tukang dusta. Itu adalah syaitan. Nah, ini menunjukkan jin bisa menampakkan dirinya pada diri seseorang. Seperti misalkan tersesat saat pendakian gunung. Wah, itu jin itu yang menyesatkan. Bisa saja itu. Dikira ini jalan, kok jalannya gitu-gitu aja, muter. Ya, biasanya dia kurang bacaan terhadap dirinya, sehingga diganggu oleh jin. Bisa saja itu. Ya, menampakkan dirinya. Adapun nama jin yang bisa menghilangkan seseorang, saya lupa namanya. Tapi bisa, yang jelas bisa jin memberikan pengaruh buruk secara fisik kepada seseorang. Bisa. Bahkan kan Rasulullah SAW pernah memegang lehernya. Lehernya dingin. Bahkan diceritakan oleh Syekh Ibrahim, kami bermajlis khusus, bahwa jin itu bisa menampakkan dirinya. Jadi suatu saat ada seorang paman beliau, paman Syekh Ibrahim, ke padang pasir. Lalu padang pasir enggak ada orang, cuma yang ada di yang sedang ke situ saja. Datang orang megang jenggotnya. Enggak tahu orang ini siapa gitu, datang begitu saja megang jenggot. Lalu dipegang oleh pamannya tersebut, kemudian langsung meleot gitu. Pas dipegang. Langsung beliau membaca ruqyah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bisa dipegang untuk sebagian manusia. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah, itu yang bisa disampaikan. Insyaallah ta'ala kita lanjut. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Dan kita akan lanjut insyaallah nanti di bulan April. Karena Ramadan saya tidak keluar kota. Karena sayang kalau keluar kota di waktu-waktu yang fadil. Kemudian kalau keluar kota banyak pemandangan-pemandangan yang susah untuk tidak dilihat. Maka
Insyaallah kita bertemu pada bulan April di bulan Syawal insyaallah taala. Itu yang bisa disampaikan. Dan saya pesan untuk Ramadan, pesan Ramadan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar masuk, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur bisa memasuki bulan Ramadan. Karena ada hadis begini yang berbunyi, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Talha, dari Talha bin Ubaidillah, bahwa ada dua orang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang satu berjihad, yang satu tidak berjihad. Yang berjihad mati di medan pertempuran, mati syahid. Kemudian yang satu ini, setelah yang satu ini meninggal, yang satu ini masih hidup setahun setelahnya. Setelah itu dia meninggal. Kemudian Talhah bin Ubaidillah bercerita, aku bermimpi tentang dua orang ini, yang mati syahid dan tidak mati syahid. Tetapi yang pertama kali masuk ke dalam surga dan ditinggikan derajatnya, orang yang ini, yang hidup setelah orang yang mati syahid. Lalu beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa penyebabnya? Bukankah yang pertama masuk Islam dan mati syahid? Yang kedua masuk Islam lalu hidup set peninggal yang mati syahid ini satu tahun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana? Bukankah orang ini masih hidup setelah orang ini meninggal selama setahun? Kemudian Talhah bin Ubaidillah berkata, bala, iya. Lalu kenapa? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa adraka Ramadan fa sama salla kadza wa kadza min sajdah fi sana. Bukankah dia selama setahun itu mendapati bulan Ramadan? Dia berpuasa. Kemudian selama setahun itu dia sholat. Kemudian Rasulullah, kemudian Talhah bin Ubaidillah menjawab lagi, bala, iya wahai Rasulullah, kenapa? Kemudian kata Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka jarak antara kedua orang ini di surga, antara langit dan bumi, gara-gara mendapati satu bulan Ramadan. Maka bercita-citalah untuk bisa diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapati bulan Ramadan dan berpuasa dengan penuh iman dan berharap. Itu pesan yang pertama. Karena dosa kita banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Ramadan ila Ramadan." Dan satu Ramadan kepada Ramadan lainnya, mukaffirat lima bainahum idza junibatil kaba'ir. Menghapuskan dosa di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Ini kesempatan besar masuk Ramadan. Kemudian nasihat yang kedua adalah belajarlah untuk berpuasa yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan meraih pahala, diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Maka belajarlah berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, pesan saya, puncak Ramadan, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Maka jangan sampai lalai
di akhir Ramadan semestinya semakin semangat. Itu tiga poin nasihat saya tentang Ramadan. Yang pertama, berdoa agar bisa memasuki bulan Ramadan. Karena memasuki bulan Ramadan itu berkah. Jika orang beramal di dalamnya, bisa meninggikan derajatnya dari antara langit dan bumi bagi yang tidak masuk bulan Ramadan. Yang kedua, belajarlah berpuasa yang sesuai dengan sunnah sehingga diampuni dosanya karena puasanya sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Ramadan seluruhnya berkah, tapi puncak keberkahannya ada pada akhirnya karena ada pada Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Maka jangan lalai, jangan sampai sebelum 10 hari terakhir sudah disibukkan dengan hal yang macam-macam. Sibukkan dengan kue, pakaian baru, mudik, dan seterusnya. Semoga bermanfaat untuk pesan memasuki Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.